dan transaksi di cabang, ya di cabang-cabang kita itu turun sampai 25%. Ini juga salah satunya adalah disebabkan oleh PSBB. Jadi banyak juga cabang yang tutup dan orang nggak bisa bertransaksi di cabang. Tapi bukan berarti bahwa cabang itu akan hilang sama sekali. Karena tuh transaksi-transaksi yang besar, misalnya Pak Eko mau beli rumah di satu tempat, harus transaksi dengan jumlah yang besar, masih belum bisa Pak dengan menggunakan internet banking. Karena ada limitasinya kan, berapa maksimum transaksi dalam satu hari. Terpaksa Pak Eko harus tetap datang ke kantor cabang.